tiga petugas aviation security Bandara Soekarno-Hatta yang viral karena mengawal Habib Bahar bin Smith dikabarkan telah dipecat oleh pihak bandara. Sebelumnya, video ketiganya mengawal Habib Smith viral di media sosial. Menurut pengelola bandara, ketiga petugas itu melakukan pelanggaran berat, yaitu meninggalkan area kerja tanpa melapor ke atasan langsung, lalu menjemput dan mendampingi penumpang. Padahal hal itu bukan bagian dari SOP. Menanggapi pemecatan itu, pihak Habib Bahar bin Smith angkat bicara. Pengacara Habib Bahar, Aziz Yanuar, menyayangkan pemecatan tersebut. Ia menilai apa yang dilakukan pihak bandara terlalu berlebihan. Ia pun mempertanyakan pelanggaran yang dilakukan oleh ketiga pegawai itu. Ia juga menuduh orang-orang yang memecat itu sedang cari muka. Seharusnya ketiga pegawai tersebut tidak perlu dipecat, cukup diberi peringatan saja. Menurut dia, apa yang mereka lakukan sama sekali tidak membahayakan.